siapa yang menantang dan siapa juga yang tidak datang. Saya ingin tantang debat secara terbuka. Wow, ngeri kali kau tentang. Kepada saudara yang mempersoalkan soal istilah irrebatable presumption of law yang saya sampaikan di YouTube channel resmi pengurus pusat kemarin. Saya ingin tantang debat secara terbuka. Suaranya 3 minggu yang lalu menggelegar bagaikan gemuruh petir. Menantang debat siapa saja secara terbuka. Ngeri guys. Bagai harimau siap terkam lawan yang ditantangnya. Mereka ahli debat, baik di dalam debat komentar Facebook maupun di grup-grup WhatsApp. Khususnya Opung Mahendra super ngeyel. Dan kami yang akan mengadakan debat sudah memfasilitasi. Terus, kalian-kalian kemarin yang nantangi debat terbuka dengan Mas Sutrisno Budi, pada kemana saat diundang? Yang akun Facebook, yang di grup WhatsApp, kok pada diem jadi chicken? Saat tantangan kalian disetujui. Bukti-bukti penolakan dan ketidaksanggupan mereka untuk debat. Berikut chat moderator dengan para terundang secara pribadi. Ada Pak Samsudin, ada Kusdiantor Heri, ini Mas Sutris sudah mengundang secara pribadi, ada Pak Runi, advokatnya JJ sebelah. Semua menyatakan tidak sanggup, mohon maaf, alasan ada urusan lain. Begitu juga dengan Pak Banjir, hanya alasan. Pak Runi juga begitu, sama, selalu mengatakan sibuk. Pak Banjir sendiri juga, padahal di chat grup sebelumnya ini suaranya besar ya, menantang suaranya besar. Pak Banjir ini ternyata nggak ada nyali juga guys. Di chat secara pribadi seperti ini jawabannya, lucu kan? Nyali chicken kok ngaku tiger, ya nggak? Pak Samsudin sendiri katanya takut menyalahi kode etik. Halo, kalau menyalahin kode etik, kenapa Pak Samsudin ini juga rajin di konten-konten YouTube membuat pernyataan, ya kan? Alasan lagi guys, chicken. Dan ini beberapa chat yang ada di Facebook. Mereka semua yang terundang melalui Facebook ini juga besar sekali mulutnya, enggak mau akhirnya, enggak bersedia seperti Pak Sutin juga. Banyak sekali bukti-bukti dari pihak sebelah yang menyatakan tidak sanggup debat secara terbuka. Mereka lebih suka menyerang dengan akun apal-apal dan mereka lebih suka eyel-eyelan di dalam WhatsApp group, khususnya PSAT se-Jabodetabek ini ya. Jabodetabek ini begitu. Akhirnya banyak juga saudara yang mengerti kualitas dari pihak mereka. Chicken guys. Ini bukti-bukti banyak sekali ya. Seperti ini guys. Tuh kan, bisa dilihat bukti-buktinya. Dari Pak Asad ini juga ya. Pak Asad ini paling ngeyel di grup WhatsApp itu. Mahendra, Asap, banyak lagi. Terry Suseno ini juga, Adnan Terry Suseno ini kemarin masuk di grup WhatsApp, mencelat keluar dia. Tapi komentarnya besar kalau di Facebook. Mas Nunung ini juga suaranya besar, ditantang tak ada nyali guys. Nyalinya chicken, apalagi si ronde-ronde ini besar ngomongnya. Tak ada apa dia, sama kayak Mahendra. Mereka tuh kebanyakan rata-rata ngegas kalau hanya di tertutup WhatsApp group saja. Diajak debat terbuka tidak ada nyalinya.
Pak Banjir Lawyer ini juga. Pak Mahendra, ini alasannya sudah dibatalkan sama gerombolanmu. Tidak ada pihak kami membatalkan Pak Mahendra, justru ditunggu. Tapi Pak Mahendra ini banyak mulutnya, besar suaranya, ngetiknya sok jago. Sok jago debat, ternyata nyalinya chicken guys. Nah begitulah mereka, kualitasnya sudah jelas chicken. Pak Agus Susilo menolak hadir dengan alasan berikut. Menunggu kan sing nganggur-nganggur, sing memang kerjaannya gawe konten, nek sing ya ini kan nek memang mereka penyelenggara yang profesional, gitu. Kelas yang profesional mestinya nek ngundang pembicara, ya toh, kuwi nganggo surat, ana surat resmi, ana permohonan jadi narasumber, kuwi nek penyelenggara profesional. Jadi penyelenggara event organizer yang profesional, kuwi yo nganggo surat resmi, tur dapat konfirmasi persetujuan karo narasumber. Ora antuk persetujuan kok. Dicantumne Mas Mahendra, cantumne kuwabe dicatuti lha kok nek disomasi malah repot no kuwi. Jadi chicken semuanya linya. Ternyata nyalinya chicken. Ternyata nyalimu chicken, guys. Thank you.